sana aja. Jadi kalau misalnya kita pasang di sini, bencana merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa. Berdiri di atas pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar yang aktif bergerak, seperti lempeng Asia, Eurasia, India, dan Pasifik. Belum lagi banyaknya gunung api aktif yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Maka tak mengherankan gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, longsor serta kekeringan panjang adalah peristiwa bencana yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Bencana memang tak bisa dihindari. Banyak faktor yang harus dipenuhi agar resiko minimal dalam setiap bencana ataupun pasca bencana bisa dikurangi. Salah satunya adalah program mitigasi bencana. Selain itu, kita juga harus memahami manajemen risiko pasca bencana, sehingga korban yang selamat tidak akan menjadi sia-sia setelah bencana itu terjadi. Karena tidak cepatnya penanganan korban serta tidak tersedianya logistik yang cukup bagi korban bencana. Kalaupun logistiknya tersedia, tapi tidak dikelola dengan baik. Maka hal itu akan berdampak buruk pada korban bencana. Menyadari pentingnya fungsi logistik dalam bencana, Badan Penanggulangan Bencana Nasional mengadakan pelatihan logistik dasar bagi pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat. Yang ini biaya nilai barang atas, yang di sini jarak. Ketika kita melakukan kegiatan logistik kan kemungkinan kurang karena infrastruktur sama akses transportasinya tidak ada, sehingga saya terima manifest hanya secara global menyeluruh dari Bapak ini yang langsung ke saya gitu. Pelatihan ini kita harapkan untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan dari aparatur di lingkungan provinsi sampai ke kabupaten kota, sehingga mereka secara periodik dapat meningkatkan kemampuan mereka, khususnya menjadi tenaga-tenaga terampil untuk mengelola logistik. Sama selalu di sini mengevaluasi kami bersama-sama BNPB dengan FDR maupun HK logistik, pasti kita evaluasi, kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentunya ini memang pelatihan pertama di Provinsi Sumatera Barat, kami berharap nanti kami akan membuat pelatihan sama untuk daerah-daerah lainnya. Nah, tapi mengikuti tetap harus hasil evaluasi dari manfaat yang kita ambil dari pelatihan ini. Kalau perlu kita kembangkan
kalau memang perlu ada yang kita kurangi atau tidak sesuai dengan kondisi kita, memang atau kita ganti dengan. Kalau dapat sekian dari dalam setahun tuh paling minimalnya 4 kali lah gitu Pak. Iya. Untuk pelatihan ini untuk jangka waktu tertentu orangnya jangan kita rubah dulu. Kenapa? Kita ketahui di kabupaten dan kota itu sendiri petugas BPBD itu tidak permanen. Nah, nanti dia sudah melaksanakan pelatihan, dia sudah mempunyai ilmu, punya skill untuk pengelolaan logistik terkait dengan BPBD ini, mereka pindah, tahu-tahu kacau lagi nanti. Jadi pelatihan ini diadakan di Kota Padang tanggal 5 hingga 9 Oktober 2011 dan merupakan pilot project untuk pelatihan sejenis di tiap provinsi di Indonesia.